Bertemu lagi dalam tutorial mancing. Kali ini kita akan belajar membuat rangkaian mata pancing yang nantinya akan diaplikasikan menggunakan umpan lumut. Rangkaian ini nanti bisa berguna untuk memancing ikan nila. Leader atau assist sebaiknya menggunakan benang PS1 dengan diameter 1,8 mm atau yang lebih kecil. Bahan lainnya yaitu katembat. Fungsinya nanti sebagai pegangan pada saat memasang umpan lumut. Topper. Kemudian mata kail ukuran 2 atau 3. Pertama-tama, potonglah benang PE dengan panjang 30-50 cm. Potong juga kedua ujung katembat. Katembat fungsinya nanti sebagai pegangan pada saat memasang umpan lumut. Jangan lupa kili-kili yang berguna sebagai penyambung dari rangkaian mata kail ke senar utama pancing kita. Buatlah simpul seperti terlihat pada video. Cara membuat simpul ini pernah kami posting pada video sebelumnya. Jadinya akan seperti ini. Kemudian potong salah satu ujungnya. Lalu pasang mata kail pertama. Jarak antara simpul dengan mata kail sebaiknya 0,5 cm sampai 1 cm.
jadinya akan seperti ini. Siapkan mata kail kedua dan pasanglah dengan jarak 0,5 cm sampai 1 cm dari mata kail pertama. Jadinya akan seperti ini. Selanjutnya, atur posisi katembat. Tapi terlebih dahulu kita pasang stopper. Jadinya akan seperti ini. Pasang katembat pada rangkaian tadi. Pasang juga kili-kilinya. Caranya bisa disimak dalam video. Nanti akan terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya, memasang mata kail ketiga, jarak yang sama, 0,5 cm atau 1 cm dari mata kail kedua.
dulu tutorial kali ini. Semoga penjelasan dapat dimengerti dengan baik dan jelas. Semoga bermanfaat.